lagi. Aman? Ya, cepetan. Kita mau meeting. Iya. Ya. Mana? Aku pertama kali tahu tuh dari dia. Dia dan tahu pertama kalau ada kaget ya. Kaget benernya terus prihatin. Tapi kita enggak bisa apa-apa ya. Komunikasi masih jalan kak, komunikasi? Komunikasinya by SMS aja sama Ferry. Apa yang dikatakan sama Ferry itu sama Elmer sebagai sama Ferry? Ya, Ferry sih gak banyak ngomong ya, cuma minta maaf kalau selama ini mungkin belum bisa menjadi teman baik buat kita. Coba menyampaikan kejadian yang tadi sama teman-teman. Aku bilang ya kalau namanya KDRT itu laki-laki tetap salah. Apalagi kalau kita lihat kan kondisinya Vena sampai berdarah-darah seperti itu ya. Sebenarnya aku tuh gak mau ikut campur. Cuma karena bercanda, terus ya dia, kita kan berdua nih, dia sendiri. Nah dia tuh selalu kayak ngomong dua kakak-kakaknya tuh kayak diemong gitu loh mas Ferry. Misalnya aku mau makan atau apa tuh pasti dia tuh yang gercep untuk memikirkan ngebantunya tuh gercep lah gitu. Nah, tapi sempet nanyain ke kondisi mas Ferry sendiri sekarang gimana? Ya mungkin dia sedih ya, sedih, terus bingung, terus apa ya, kayaknya apa banyak pikiran lah gitu, sepertinya. Mungkin nggak suka pemicunya itu malah jadi dari kafenanya membuat kesalahan. Kalau untuk masalah yang terjadi itu mereka berdua yang tahu, saya nggak apa itu takut juga. Cuma kita sebagai teman hanya memberikan motivasi aja supaya dia bisa lebih tenang, bisa lebih sabar, kalau lebih kuat itu aja paling yang bisa saya. Cerita yang sebenarnya nggak sih tentang apa yang sebenarnya yang sebenarnya tidak seperti itu kata Kang Ferry gitu ya? Ya itu yang belum diceritakan sama Ferry banyak. Cuma dia cuma bilang kejadiannya tidak seperti itu. Terus salah tuh Mas Ferry sendiri mengakui kesalahannya nggak sih teh? Mengakui kesalahannya. Pada siapa nih? Ngurus sama Tete maksudnya. Kalau minta maafnya sama saya. Dulu minta maaf ya. Kalau misalnya aku minta maaf ya Ma, mungkin baru kali bisa berkomunikasi lagi. Maafin kalau aku pernah ngecewain kamu. Ya, sama-sama fair, kita saling memaafin.